warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Saya Robi Zidni Ailman warzukni fahman. Kerap disapa Robi atau Zidni. Alumni santri Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah Sidomukti Kota Keraksaan. Alhamdulillah, saat ini masih studi S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan menjadi dosen pembantu. Nama saya Nuril Firdausi Nuzula. Saya merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah angkatan 2006. Nama saya Ferry Ardiansyah. Saya alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah tahun 2013. Dan sekarang saya bergabung di TNI Angkatan Udara dan berdinas di Biak, Papua. Saya Ika Nirwana, saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora, Jurusan Sastra Inggris. Saya salah satu alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah Angkatan 2017. Nama saya Ikil Daud Ataki. Saya sekarang sedang belajar di Universitas Al-Azhar Mesir, mengambil jurusan Tafsir Al-Quran. Saya Siti Nur Halifah, mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah angkatan 2017. Nama saya Ibnu Haji Dewantara. Saya di sini alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah angkatan tahun 2007. Nama saya Wulandari. Saya mahasiswi Universitas Terbuka, alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah angkatan 2019. Nama saya Al-Fakir Ubaidillah. Alamat saya Kaligajar Kulon, Paiton, Probolinggo. Saya alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah. Saya masuk Pondok Pesantren tahun 2009. Halo, nama saya Ril Sinta Nuria. Saya adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah. Perkenalkan, nama saya Umar Feria. Saya alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah tahun 2019. Nama saya Diana Iniatul Fatwa, mahasiswi Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah angkatan 2019. Saya Intan Novitasari. Saya Ahmadani Zulkarnain, alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah angkatan 2019. Saya Ida Syifa Aryani, mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, jurusan keperawatan. Saya alumni Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah angkatan 2019. Laila Novita Mulidatul Ula dari Bondowoso. Mengapa saya memilih Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah? Karena di Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah adalah pondok pesantren yang sederhana tapi berkualitas. Kenapa? Karena di Pondok Pesantren Darul Wahwal Karomah banyak sekali rangkaian kegiatan yang bermanfaat bagi para santri, mau baik informal maupun formalnya. Di informal banyak sekali kegiatan, contohnya seperti diniyah pagi, siang, malam, mengaji, dan untuk ekstranya seperti pagar nusa, terus hadra, melukis, dan banyak lagi rangkaian kegiatan yang ada di sana. Di Darul Wahwal Karomah juga ada dua lembaga bahasa, yaitu LPBA dan LPBI. Saya dulu masuk di LPBI, yaitu Lembaga Bahasa Inggris, di EDC atau English Development Club, di mana saya belajar bahasa Inggris di sana, dan alhamdulillah masih saya terapkan sampai di pekerjaan saya saat ini. Di sana saya juga diajari untuk mengabdi kepada guru, mengabdi kepada pengasuh, dan mengabdi kepada pesantren. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa mengabdi untuk negara Indonesia tercinta. Masa-masa di pesantren merupakan masa yang sangat mengesankan bagi saya. Seorang santri diajari dan diajak untuk mempelajari kitab Fathul Qorib dan Fathul Mu'in, yang di sana membahas tentang beraneka macam ilmu fikih, sehingga seorang santri bisa lebih bijaksana dan berhati-hati dalam meniti kehidupan.
kita juga diajarkan ilmu balaghah tentang bagaimana cara bertutur kata yang baik, bagaimana berperilaku yang sopan, dan juga menghargai sesama manusia. Setiap hari, kedisiplinan seorang santri dalam beribadah menjadi rutinitas inti, seperti sholat berjamaah, berzikir bersama, dan juga bersolawat. Dan setiap kegiatan seorang santri tidak luput dari bimbingan kiai dan juga bunyai, sehingga pesan-pesan beliau yang salah satunya terdapat di salah satu bait Alfiyah, yaitu warfa bidhommin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Hakikat kehidupan seorang manusia harus mengetahui di manakah posisinya. Ada kalanya seorang manusia mungkin dihormati seperti dhommah, tapi ada kalanya juga dia harus bisa menjadi seperti fathah, di mana ketika dia bertemu dengan temannya, dia juga harus bisa memposisikan dengan baik. Dan hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah ketika dia menjadi seorang kasroh, yaitu tertunduk rapuh dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah sangatlah bangga, karena seorang santri ketika di pesantren diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, sehingga seorang santri bisa mengetahui hakikat setiap ilmu dan puncak dari kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa kok bisa memilih Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah? Baik, saya pribadi karena saya sudah merasakan sendiri bahwa di Darul Ulum, di Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah, saya belajar banyak hal. Di sana saya diajari tentang sebuah kemandirian, sebuah pengabdian, mengaji, dan yang paling berkesan dalam hidup saya adalah sebuah keberkahannya. Karena saya percaya kalau seseorang itu memang benar-benar santri, itu benar-benar mengabdi pada ustadz, pada asatidz, pada kiai, pada pesantren, insya Allah ketika sudah keluar dari pondok pesantren akan ditujukan sebuah keberkahan. Dan alhamdulillah saya bisa meneruskan pengabdian saya lewat majelis taklim dan sholawat Syubhanul Muslimin. Dan apa yang istiqomah, dan alhamdulillah istiqomah mengajak muda-mudi orang tua agar bisa senang bersholawat. Dan alhamdulillah meskipun saat sekarang Indonesia sedang dilanda wabah virus corona, majelis sholawat Syubhanul Muslimin tetap bisa melaksanakan istiqomah bersholawat meskipun lewat online. Ya, semoga kita doakan, semoga wabah ini bisa terangkat secepatnya dari negeri kita. Ya, itu dari saya, dari alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah. Dan saya bangga bisa pernah belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah. Mengapa dulu saya memilih untuk mondok di pesantren ini? Alasannya karena saya sebagai alumni, saya telah merasakan sendiri ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang sangat berharga saya dapatkan di pondok pesantren ini. Mengapa saya berkata seperti itu? Karena selain kita menuntut ilmu duniawi dan ukhrawi, di sini juga kita diajarkan dan dibimbing belajar kitab kuning atau kitab klasik, di mana itu menggambarkan ciri khas santri yang diajarkan langsung oleh masyayikh kita di Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah. Dan bagi kalian yang suka bilingual language, kalian juga bisa mengembangkan skill itu di pesantren ini. Dan di sela-sela waktu yang padat, kalian juga bisa mengikuti ekstrakurikuler seperti tahfidzul Quran yang ingin menghafalkan Al-Quran. Nah, betapa istimewanya Darul Ulum Karomah, karena pesantren ini dapat mencetak atau menciptakan santri yang multitalenta yang insya Allah berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Itulah keunggulan pesantren ini dari pesantren lainnya. Sehingga saya selalu gagal move on dari pesantren ini. Apalagi
Saya selalu rindu masa-masa belajar saat bersama masyayikh di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah ini. Terakhir dari saya, selalu keep in touch sama pesantren ya. Dan ingat, what are you doing and what are you studying now will be worth it in the end. Alasan mengapa saya memilih Pondok DWK, alasannya banyak ya. Di antaranya, karena Pondok DWK ini memiliki misi-misi yang jelas. Salah satunya yaitu mendidik santri-santrinya untuk bisa berbahasa asing. Jadi bagi santri-santri atau alumni yang pernah mondok di DWK, pasti sedikit banyak bisalah berbahasa asing. Entah itu bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa-bahasa yang lain. Dan menurut saya ini menjadi suatu ciri khas bagi pondok dan santri di WK ini. Alasan saya memilih Pondok Pesantren Darul Wal Karomah adalah sebagai sarana menuntut ilmu. Menurut saya, menuntut ilmu bukanlah suatu alasan, karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan kenapa harus di WK? Entah kenapa, tapi takdir Allah membawa saya ke sana. Padahal masih terdapat banyak pondok pesantren yang lebih besar dan lebih terkenal. Akan tetapi kualitas DWK tidak kalah saing dari pondok besar lainnya. Di sana kita bisa belajar kitab kuning satu hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. DWK bukanlah suatu pilihan, akan tetapi DWK adalah jawaban dari atas apa yang orang tua saya doakan. Kenapa saya memilih Pondok Pesantren Darul Wal Karomah? Karena Pondok Pesantren Darul Wal Karomah merupakan salah satu pesantren yang modern salafi. Kenapa dikatakan modern salafi? Karena di Pondok Pesantren Darul Wal memiliki beberapa lembaga baik formal maupun diniyah. Untuk lembaga formal yang ada di dalamnya, ada SMP, ada MTS, ada Aliyah, dan ada pula SMK. Sedangkan untuk madrasah diniyahnya juga mengedepankan terkait masalah keagamaan yang sangat luar biasa. Selain itu, di Pondok Pesantren Darul Ulum juga ada lembaga ekstra, yaitu LPBI, Lembaga Pengembangan Bahasa Inggris, dan LPBA, Lembaga Pengembangan Bahasa Asing. Perlu kalian ketahui juga, untuk di Pondok Pesantren Darul Ulum, semua pengasuh ikut andil secara langsung dalam mendidik santri-santrinya. Sehingga santri yang mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah bisa memiliki karakter dan berakhlakul karimah. Ayo mondok di Pesantren Darul Wal Karomah, pesantrenku keren. Assalamualaikum. Kenapa memilih Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah untuk menuntut ilmu? Karena Darul Ulum Wal Karomah dari segi artinya saja, Darul Ulum adalah gudang bahasa. Jadi saat kita ingin mempelajari bahasa lebih mendalam, kita bisa memilih Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah sebagai opsi pembelajaran. Karena di situ juga diajarin cara bahasa dengan baik, terutama pada bahasa Arab dan bahasa yang ada dalam kitab. Di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah, mereka benar-benar mengajarkan ilmu kitab yang sangat detail atau mendalam. Sedangkan jika kita ingin mempelajari bahasa Inggris, di situ juga ada, karena di dalamnya juga terdapat 2 lembaga, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bukan hanya pada 2 bahasa tersebut, di sana juga ada lembaga Tahfidzul Quran, di mana semua lembaga memang sudah terfasilitasi dengan sangat baik. Terima kasih. Ketika ditanya tentang kenapa saya memilih Darul Ulum Wal Karomah sebagai tempat menimba ilmu dan sebagai tempat pembentukan karakter seseorang, sangat menarik sekali. Dan jawaban saya ada 3. Yang pertama adalah, secara geografis, Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah berada di jantung kota Keraksaan, di mana kita ketahui bahwa kota adalah sebagai tempat dan pusat peradaban, kebudayaan, kemajuan, dekat dengan perpustakaan, sekolah-sekolah, kepemerintahan,
masjid dan lain sebagainya, sehingga itu bisa mendukung secara atmosfer kita menimba ilmu dan membentuk karakter pribadi. Yang kedua adalah Pesantren Darul Wahul Karomah mengkhususkan untuk mengajarkan, menta'allumkan bahasa. Yang pertama bahasa Arab sebagai bahasa kita atau bahasa Islam, bahasa Al-Quran. Yang kedua bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Sehingga dengan dua bahasa itu ketika kita pelajari, itu menjadi awal yang sangat mendasar sekali untuk kita menjadi apapun. Ketika kita menjadi dan menginginkan cita-cita yang sangat setinggi sekalipun, dengan bahasa kita bisa. Dengan bahasa juga kita bisa hijrah kemana-mana. Semisal kami pribadi, alhamdulillah sudah diberikan kesempatan untuk pergi dengan niat mem-share ilmu kita menggunakan bahasa tersebut di beberapa wilayah di luar kota Probolinggo dan juga di luar negeri, alhamdulillah. Sehingga itu menjadi hal yang sangat mendasar sekali. Kemudian yang ketiga adalah Pesantren Darul Wahul Karomah adalah pesantren madani, pesantren modern, yang mana Darul Wah ini selain kita mempelajari ilmu formal, ilmu umum, kita juga tidak luput menjadi atau belajar ilmu agama, literatur-literatur klasik, kitab kuning. Sehingga dua itu yang menjadikan kita sebagai seorang intelektual yang religius. Itu yang sangat penting bagi kita. Selain kita belajar firman, diniyah di pesantren Darul Wah itu sudah sangat cukup sekali untuk kita belajar awal menjadi seorang intelektual religius yang kuat spiritual dan kokoh pengetahuan. Terima kasih. Jangan lupa, ayo kita mondok, ayo kita ngaji di pesantren Darul Wah Wal Karomah. Hal pertama untuk meraih sebuah kesuksesan yaitu dengan belajar. Belajar adalah sebuah proses yang tak pernah lekang oleh waktu. Oleh sebab itu adalah alasan saya mengapa saya memilih mondok di pesantren Darul Wah Wal Karomah untuk saya jadikan rujukan menuntut ilmu. Karena pondok pesantren Darul Wah Wal Karomah juga telah masyhur di kalangan masyarakat. Karena dalam menuntut ilmu, kita harus sangat benar-benar memilih tempat dan guru untuk kita jadikan patokan dan pedoman. Itu adalah hal penting yang menjadikan saya mondok di pondok pesantren Darul Wah Wal Karomah, karena tidak dapat diragukan lagi keilmuan dan keuletan para pengasuh untuk membimbing para santri. Pondok pesantren Darul Wah Wal Karomah juga terkenal dengan bahasa dan kitab kuningnya. Oleh sebab itu, karena saya pecinta bahasa, saya sangatlah tepat memilih pondok pesantren Darul Wah Wal Karomah untuk saya jadikan tempat belajar untuk mengasah bakat saya. Dan pondok pesantren Darul Wah Wal Karomah dapat dilihat dalam bagaimana pondok pesantren telah mencetak para alumni menjadi generasi yang berintelektual dan berakhlakul karimah bagi nusa, bangsa, dan agama. Jadi, pondok pesantren Darul Wah Wal Karomah adalah tempat yang paling tepat bagi kalian orang-orang hebat. Alasan saya memilih pondok pesantren Darul Wah Wal Karomah karena di pondok pesantren Darul Wah Wal Karomah mengajarkan tentang mengaji kitab dengan menggunakan metode nahwu shorof.
di Pondok Pesantren Darul Hokaroma juga unggul dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena saya salah satu pecinta bahasa, karena itu saya memilih Pondok Pesantren Darul Hokaroma. Dan di Pondok Pesantren Darul Hokaroma juga diajarkan sopan santun, yaitu Al-Hakul Karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dari hadis di atas, kita semua tahu pentingnya menuntut ilmu. Oleh sebab itu, Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah menjadi pilihan saya untuk menuntut ilmu. Mengapa pesantren? Ya, karena di pesantren kita tidak hanya diajarkan pelajaran umum saja, melainkan di pesantren kita bisa mendalami ilmu-ilmu agama, kita bisa berbahasa Arab maupun bahasa Inggris, kita juga bisa menghafalkan Al-Quran, bahkan kita bisa menguasai, kita bisa membaca kitab kuning dalam kurun waktu minimal 3 tahun. Wow, it's amazing guys. Jadi buat kalian alumni SD, MI, SMP, MTS, bingung mau lanjut sekolah di mana? Di DBK aja, yuk mondok gak keren dong. Nah, di sini saya ditanya kenapa sih dulu memilih Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah sebagai tempat menuntut ilmu? Karena Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah ini sudah tidak asing lagi didengar oleh banyak kalangan masyarakat. Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah ini dikenal dengan pondok pesantren yang penjagaannya sangat ketat sekali. Oleh karena itu, banyak sekali para orang tua yang berminat untuk menyekolahkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah ini. Selain itu, Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah ini merupakan pesantren kombinasi salafiyah dan modern. Selain pengajian dan kajian-kajian kitab salaf yang dilaksanakan secara intens dan terprogram, juga dilaksanakan pendidikan sekolah seperti MTS, SMP, MA, dan SMK. Alasan saya kenapa saya bisa mondok di pesantren Darul Ulum Wal Karomah, karena di sana kita bisa mengasah ilmu intelektual kita supaya bisa berkembang dan bisa mengetahui berbagai macam ilmu, bukan ilmu agama tapi juga ilmu modern seperti saat ini. Dan di sana kita juga diajarkan sopan santun kepada guru, kejujuran serta kedisiplinan. Di sana kita bisa belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Alasan saya mengapa memilih mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah adalah karena Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah ini terkenal dengan fitrahnya dalam berbahasa, tidak hanya dalam bahasa Arab, akan tetapi juga dalam bahasa Inggrisnya. Dan santri Darul Ulum Karomah ini juga mampu bersaing dengan generasi milenial, di mana alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Karomah ini sudah tidak diragukan lagi antara ilmu umumnya maupun ilmu agamanya. Oleh karena itu, Pondok Pesantren ini cocok untuk adik-adik yang ingin menyeimbangkan antara ilmu agama dan juga ilmu umumnya. Ditanya, kenapa mondok di Pesantren Darul Ulum Wal Karomah? Karena menurut saya, Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah yang berada di lokasi Kelurahan Keraksaan Probolinggo merupakan salah satu pondok pesantren yang murah tetapi tidak murahan, dengan kualitas keilmuan yang mewah dan menawan. Dengan perpaduan antara imtak dan iptek yang menandakan bahwasannya tidak akan rugi jika mondok di sana. Ayo mondok, mondok itu keren loh. Saya, Laila Novita Mulidatul Ula dari Bondowoso, bangga menjadi santri Pondok Pesantren Darul Ulum Wal Karomah. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.